Halo sahaman ya, selamat datang di trading harian pada hari ini. Hari ini adalah hari terakhir di pekan ini setelah kita ada liburan selama 2 hari pada hari Rabu dan Kamis, Jumat buka lagi. Tapi pergerakan OBMD nggak terlalu banyak juga, dia naik 1 rupiah aja hari ini atau naik 0,5%. Untuk MACD-nya masih belum terlalu bagus, jadi masih kita tunggu aja. Karena ada naik dikit, OBMD memberikan cuan 14.000 kepada saya pada hari ini. Sekarang aset value saya di 2,7 juta rupiah. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa dilihat di sini. Palingan nanti Senin kita tunggu hari Senin. Nanti bagaimana pergerakan daripada OBMD kita akan lihat di hari Senin nanti. Kita aja untuk hari ini teman-teman, saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.